Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe sebab subscribe ni mudah dan percuma sahaja. Terima kasih saya ucapkan. So, kalau korang ada tengok video saya sebelum ni, saya ada pergi test ride KTM itu hari dekat Sepang International Circuit. So, selain daripada test ride Duke 890R, saya juga berpeluang untuk test ride KTM RC390. So dalam video kali ini, kita review sikit berkenaan KTM RC390. Untuk KTM RC390 ni sebenarnya saya dah buat beberapa cover video lah untuk KTM RC390. Pelancaran dia, lepas tu dia punya orang kata pengenalan spek dia dekat Sepang MotoGP tu hari. So kepada mereka yang terlepas video tu, jom kita recap sedikit spek-spek yang ditawarkan dekat KTM RC390 ni. So motosikal ni dikuasakan dengan enjin 4 lejang single silinder bersesaran 373cc yang menghasilkan sekitar 44 horsepower dan juga 37 Nm of torque. So memang mantap Dari segi enjin dikatakan hampir-hampir serupa dengan model sebelum ni, cuma model ni datang dengan airbox yang lebih besar, dikatakan akan memberi torque dan juga respon motor yang lebih baik. So banyak pembaharuan yang diberikan dekat RC390 yang baru ni. So antaranya adalah trellis frame yang lebih ringan, dia punya rim dia lebih ringan, ABS sekarang datang dengan ABS cornering, ABS ada dua modes, so ada slipper clutch, ada traction control, orang kata lean angle monitoring traction control bukan biasa-biasa punya traction control. Lepas tu kita ada optional quick shifter guys. Kalau korang nak quick shifter up and down dekat motor korang, korang boleh request dekat KTM, dia akan bagilah. Tapi rasanya mestilah dengan tambahan duit. Panel meter pun sekarang sudah TFT meter. So itu adalah antara features-features utama yang ada dekat RC390. Tangki dia, design tangki dia memang cukup cantik pada saya. Ditambah pula dengan stiker emblem besi KTM tu, memang tambah lagi nilai estetik lah, memang cun. Ini paparan meter dia, fully digital TFT meter. Sistem suspension hadapan dia serba baru, USD fork 43mm WP Apex. Kita boleh adjust compression dan juga rebound dia guys. So memang mantap. Sistem suspension belakang dia pun menggunakan WP Apex juga. Korang boleh adjust preload dan juga rebound. Dia menggunakan caliper daripada Bybri, radial mounted caliper 4 piston. Saiz tayar dia depan belakang sama je macam adik dia RC200, 110 depan dan juga 150 belakang. So basically itulah spek-spek yang ditawarkan dekat KTM RC390. So jom kita pergi test ride pula. So macam biasa kita tengok dulu ketinggian motosikal ni. Dari segi ketinggian, motor ni tak berapa tinggi sangat. Ketinggian saya 169 cm. Saya rasa kalau saya pakai boot semua siap, bila kita tegakkan motor ni, saya boleh orang kata separuh daripada tapak kaki saya boleh bertapak dekat atas jalan raya lah. So tak terlalu tinggi, just nice orang kata untuk kita buat layan-layan corner. So kalau kita sengitkan ke tepi, kaki saya boleh bertapak secara penuh dekat atas motosikal ni. Dari segi sitting position pula, motor ni menggunakan clip-on. Tapi clip-on dia ada riser lah. Riser dia pun tak adalah tinggi sangat, pendek je riser dia. So bila kita bawa motor ni, bila kita duduk atas motor ni, badan kita ada sedikit menunduk lah. Menunduk sedikit tetapi tidak terlalu ekstrim seperti superbike ataupun super sport. So orang kata menunduk tapi tak adalah terlalu ekstrim. Untuk mereka-mereka yang dah terbiasa bawa motor-motor bertunduk, saya rasa no problem lah. Tak terlalu penat untuk kita ride dengan motor ni. Dari segi enjin pula macam mana? So berdasarkan kepada test ride saya ni, enjin dia running memang cukup smooth sedap je. Walaupun single silinder, memang enjin dia cukup smooth. Bila kita sampai dekat RPM yang tinggi tu, kita akan rasa mild vibration lah. Ni biasalah untuk motor-motor enjin single silinder. Tapi
memang banyak improvement ataupun perbezaan kalau kita bandingkan dengan model-model dia yang lama. Macam contohnya macam motor KTM Duke 69 saya, memang jauh berbeza lah. Motor ni memang jauh lebih smooth. Seperti yang pernah saya katakan dekat video-video saya yang sebelum ni, semasa test ride model-model baru KTM, memang banyak sangat improvement. So sekarang memang cukup smooth lah pada saya. Power delivery enjin motosikal ni juga sangat-sangat linear dan juga sangat-sangat predictable. So bila korang bawa tu, kalau korang whack throttle, korang jangan risau sebab korang boleh agak dah dia punya enjin dia bereaksi macam mana. Sebab enjin dia sangat-sangat smooth dan linear power delivery dia. So memang sedap lah kalau kita nak layan ataupun kita baru-baru nak main motor. Sedap lah kalau kita nak layan, buka aje throttle bila kita exit corner, tak ada masalah. Berbeza dengan abang besar dia 890R, memang bila kita buka throttle tu kita akan rasa power surge ataupun ledakan kuasa yang mendadak. Tapi ni tak ada, korang buka je lah throttle tu, jangan risau. Selain daripada tu, dia punya gearing pun cukup smooth Naik gear, turun gear memang cukup smooth. Dan saya sangat-sangat sarankan kepada pembeli-pembeli atau bakal-bakal pembeli RC390 model baru ni, korang tambah lah, ambil dia punya sistem quick shifter dia, up and down dia tu memang sangat-sangat best. Naik gear tak payah pakai clutch, turun gear tak payah pakai clutch. Yang turun gear tu yang sedap. Macam contoh macam saya dekat Sepang ni, turn 1 tu daripada gear 6 turun gear 3, memang smooth. Dia punya slipper clutch dia pun sedap je jalan. Dari segi handling, suspension dan juga cornering pula macam mana? Motor ni masa test ride ni saya tak berpeluang nak test ride semasa jalan kering. Saya dapat test masa jalan basah saja baru lepas hujan. So orang kata saya agak berhati-hatilah sepanjang test ride ni sebab jalan basah kan. So dari segi handling pada saya memang cukup-cukup lincah, cukup-cukup agile. Sebab motor ni sangat-sangat ringan berat dia sekitar 155 ke 155 kg saja. Memang sangat-sangat mudah untuk kita handle, sangat-sangat agile, mudah untuk kita nak wrestle dia ke kiri ke kanan tak penat. Memang best. Dari segi suspension dan juga cornering, ini pun agak menyedihkan sebab saya tak dapat test dalam keadaan kering. Tapi dalam keadaan basah pun saya test, memang cukup meyakinkan. Cornering dia memang best. Cuma limitation saya adalah jalan yang basah sahaja. Korang boleh tengok dekat satu part ni, dekat turn 5 di mana saya buka sikit lah throttle saja nak tengok macam mana keadaan kan. Tapi bila saya buka throttle, tayar belakang dah mula ada rasa sliding-sliding sikit lah. Dia dah start tergelincir-tergelincir sikit. Tapi nasib baik ada traction control. Kalau tak ada traction control, saya rasa saya dah bersepah dah tu. Traction control dia pun memang sangat-sangat berkesan dan berfungsi di dalam hujan So kalau korang nak cornering kat dalam hujan pun, insyaAllah kalau kita jaga throttle baik-baik, cornering memang selamat. So far motor ni bila masuk corner memang saya yakin lah, walaupun dalam keadaan hujan, cornering dia sangat-sangat sharp dan juga motor sangat-sangat stable. Kalau keadaan jalan kering macam saya test 890R tu, saya rasa no problem untuk saya full throttle dekat exit corner-corner yang ada dekat Sepang International sikit ni. Sebab motor ni enjin dia 390cc sahaja, so pada saya memang tak ada masalah untuk kita gunakan sepenuhnya kuasa dia dekat dalam litar. So RC390 pada saya untuk orang-orang beginner memang sangat-sangat sesuai. Sebab power dia sangat-sangat soft, sangat-sangat orang kata linear. Power delivery dia kita boleh agak. Dari segi power pada saya decent lah. Sesuai untuk mereka-mereka yang baru-baru nak berjinak dengan motor-motor sports bike. Power dia tak begitu menakutkan. Tak ada power surge macam 890 kan. Bila kita buka, buap naik kan. Yang ini dia lebih linear, lebih terkawal. So kalau kita bawa masuk dalam track besar macam Sepang ni, memang boleh guna 100% power lah. Kita boleh full throttle, tak ada masalah. Dekat mana-mana corner, kalau korang nak full throttle exit, tak ada masalah, boleh. So dari segi power saya rasa okey lah, quite decent. Dari segi handling, mantap. Cornering semua sharp. Cuma suspension dia sama macam RC200. Suspension belakang dia saya rasa agak soft sikit. Tapi saya tak try lagi nak keraskan preload dia. Sebab ini kan motor campur-campur. Dia bukan bagi seorang satu motor. Ini motor kau lah. Tak ada. Ni dia campur-campur. So kita pakai apa yang ada lah. Sebab saya check tadi,
Preload dia setting dekat nombor 2, nombor 3 macam tu lah. Saya rasa kalau letak kat nombor 8 ke kan, mesti ngam untuk orang berat badan macam saya lah. Okay guys, diharap korang terhibur dan dapat sedikit sebanyak informasi berkenaan RC390 yang terbaru daripada KTM. Memang sangat-sangat menarik. Lebih-lebih lagi korang beli sekali quick shifter tu. Quick shifter dengan auto blipper tu, itu memang function. Korang tengok sendiri saya belasah macam mana tadi. Daripada gear 6 turun gear 3. Gunggang-gunggang, tak ada hal. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.